bola kali ini dibaca kali ini saudara apa yang oh diangkat bola kali ini Eliau tuh angkat kali ini ini balik angkat oh baik asik terima dengan baik kali ini sudah terima dengan baik angkat kembali terima dengan baik angkat bola kali angkat bola kali ini lakukan sudah oh ada Adil di sana angkat Yodo masih play on rupanya bola kembali angkat bola apa yang terjadi tajam nomor punggung 4 Teguh punya nama kali ini saudara-saudara membuka poin 1-0 kedudukan kali ini nomor punggung 11 Sahrul punya nama lakukan sudah error kali ini 1-1 kali ini saudara-saudara 1-1 kali ini masih terima dengan baik gagal kali ini saudara-saudara 2-1 kedudukan kali ini kembali Ilyas ancang-ancang Ilyas lakukan sudah Ilyas ada Ilyas kewingatkan kau ben padah padahal ini main apa ya nomor 17 Edi punya nama kali ini saudara Mali Tajun lakukan RND lakukan sudah sang poser milik daripada putra beken kali ini saudara-saudara Mali Rendy, ancang-ancang Rendy lakukan sudah terima dengan baik angkat bola kali ini. Error saudara-saudara, poin 5-2 kedudukan kali ini kembali Rendy sang peracik bola milik daripada Putra Beken lakukan sudah. Power luar biasa dari Rendy. Sang poser milik daripada Putra Beken 5-3 kedudukan kali ini angkat bola kali ini. Satu kesalahan dilakukan oleh Ilyas kali ini saudara nomor punggung 13 membuahkan hasil untuk tuan muda 4-5 kedudukan kali ini lakukan sudah angkat bola kali ini ulu gani siapa tidak gani nak ada payau balik gagal kali ini saudara-saudara ulum alam ulum nomor punggung 13 Ilyas saudara-saudara ancang-ancang Ilyas lakukan sudah angkat bola kali ini wikir tajam namun mampu dibaca oleh Ulum yang berkolaborasi dengan Tajul kali ini saudara-saudara balik lakukan sudah terima dengan baik angkat bola kali ini apa yang terjadi balik satu kesalahan dilakukan oleh tim Tuan Oda kali ini saudara-saudara balik Yodo ancang-ancang Yodo lakukan sudah terima dengan baik sekelibur kali ini angkat bola tajam datangnya bola nomor punggung 21 kali ini saudara Carlos punya nama mampu membombardir pemain bintang daripada Kapru Kabupaten Probolinggo kali ini lakukan sudah ada Ilyas di sana inilah Arjuna Sitangan Gandewa dari kota Tape Pendowoso kali ini saudara-saudara manis terdiam namun begitu menakjubkan saudara-saudara apa yang terjadi angkat bola kali ini satu penempatan bola kali ini dibaca kali ini saudara apa yang sang bintang Kapro Kabupaten Probolinggo lepas 10-5 kali ini saudara kembali angkat oleh apa yang terjadi masih ada hidup di sana kembali angkat bola kali ini berpunggung 4 kali coba mencoba untuk melakukan pengetek saudara-saudara Teguh namun gagal kembali Tajul punya nama kali ini terima dengan baik angkat bola kali ini satu penempatan bola mampu dibaca kali ini apa yang terjadi saudara-saudara Yudu pengetek yang dilakukan oleh Yudu kali ini namun gagal saudara-saudara membuahkan hasil untuk tim Putra Tuan Muda 6-11 kedudukan lakukan sudah ada Yudhuk di sana angkat Ilyas apa yang terjadi angkat bola kali ini back attack tajam dilakukan oleh nomor punggung 4 Teguh luar biasa sang eksekutor daripada Teguh wajah tampan manis kali ini saudara-saudara yang bercita-cita untuk memiliki orang kebun aik kembali pelesat kembali ada Yudhuk di sana angkat bola kali ini apa yang terjadi masih diterima dengan baik masih play on rupa-rupanya bola kali ini apa yang terjadi Ilyas pentalias
masih buatkan hasil 8 11 kali ini saudara-saudara, nomor punggung 8 kali ini Jainun lakukan. Sudah ada uluk di sana, angkat uluk. Masih tertata papan kali ini saudara-saudara, nomor punggung 17 kali ini ada Ilyas kembali, angkat bola kali ini Yodo. Yodo, Yodo pas dengan namanya Yodo, mempunyai wajah yang cukup menakutkan saudara-saudara. Apa yang terjadi, angkat bola kali ini nomor punggung 11 17, perbiasa Edi punya nama. Halo Kang Edi, lakuna ngala anu ya, ngala beti. Angkat bola kali ini, apa yang terjadi, pukulan tajam, bagus sekali. Apa yang terjadi, jempol rupa-rupanya luar biasa sang wasit Mas Anam saudara-saudara. Balik lakukan, sudah beri boleh lagi, beri boleh Arjuna lagi. Luar rupa-rupanya pukulan daripada Ilyas saudara-saudara di samping belakang daripada tim Putra bagian kali ini, angkat kali ini. Inilah Arjuna si tangan gandewa. Bagian siapa ibu nyemat? Nyemat okor mat. Aku ini dia kiri apa? Lakukan sudah saudara-saudara, lambung kali. Yo! Gerak tipu daya nama mampu dibaca. Yo! Keluarlah Arjuna dari kota Tapi. Bondowoso kali ini saudara-saudara cukup tinggi, 190 cm. Randy sang peracik bola yang cukup manis tampan kali ini saudara, mampu menempatkan bola di tempat yang kosong sehingga kedudukan menjadi 14-11 kali ini. Terima dengan baik, angkat bola kali ini. Kalah muda bukan, muda tajul lagi. Kengen dengan berenggan. Oleh wow, masih diterima dengan baik, angkat bola kali ini saudara. Lambung kali ini masih tertata kali ini. Aduh, jodoh. Apa yang terjadi? Masya Allah, kali ini sangat luar biasa perjuangan daripada tuan muda yang dibombardir oleh tim Putra Beken 16-11 kali ini. Balik angkat, teguh, duel papan oleh Teguh kali ini saudara. Yudu kalah kali ini 12-16, ancang-ancang Edi lakukan. Sudah ada ulung di sana, angkat Yudu balik. Yudu pemain papan milik Putra Beken Kampung Terbaik yang kuatir Probolinggo kali ini kembali angkat bola. Luar biasa Teguh berpunggung empat dengan wajah yang sangat manis, jengguk dan songot tipis. Akhir dengan awas. Hai, asik terima dengan baik kali ini. Itulah Olo. Saudara kembar dari Tulgani. Luar biasa lo. I love you lo. Balik Yodo. Ancang-ancang Yodo lakukan. Sudah diterima dengan baik, angkat kembali. 2-1 Carlos, luar biasa kali ini saudara-saudara. Kembali Teguh nomor punggung 4 ini akan melakukan serve yang sangat cukup tampan kali ini saudara-saudara, membuat wanita-wanita keperkelepan. Apa yang akan terjadi? Aduh, tembus dan tembus lagi sebaik daripada ulum kali ini saudara-saudara. Ready ye, selanjutnya beri. Kok lebur masalah jari kok. Mari lakukan sudah terima dengan baik, angkat bola. Carlos tepat menyasar di garis serang milik Putra Beken pada malam hari ini. Nomor punggung 8 Jedon, ancang-ancang Jedon lakukan. Sudah ada duduk di sana, angkat bola kali ini. Gagal kali ini saudara, serangan tak mampu dibendung oleh tim Putra Tuan Muda. 20-15 terpaut jauh kali ini tim Tuan Muda Lumajang saudara-saudara. Ulung ancang-ancang ulung lakukan. Sudah diterima dengan baik, angkat Edi. Masih ada ulung di sana, apa yang terjadi? Satu penempatan bola masih terbaca tertata kali ini. Carlos
setinggi Carlos nomor punggung 21 mampu mengeksekusi bola tinggi kali ini saudara. Carlos lakukan sudah. Oh, ada duduk di sana Ilyas. Wow, serang saling serang, dual pukulan pada malam hari ini saudara-saudara. 2-1, 16 kedudukan. Baik, sedangkan Dewa Arjuna kali ini apa yang terjadi? Wow, aduh, luar biasa, luar biasa. Saharul, Alafiyurul. Alafiyurul. Baik kali ini lakukan sudah apa yang terjadi. Ada ulun di sana kembali angkat bola kali ini. Luar biasa. Sitangan Gandewa dari kota Tapi Bondowoso saudara-saudara. Ketik gila. Duh enggak apa ini. Angkat kembali. Gerak tipu dari Teguh nomor punggung 4 kali ini saudara-saudara. Menghentikan langkah daripada tim Putra Beken pada malam ini. Edi nomor punggung 17. Lakukan sudah angkat kembali Yodo. Luar biasa pukulan kali ini saudara. Masya Allah. kok cek lebur merendi nak main tak ada kena. Kembali Randy sang poser ganteng kali ini namun gagal. 19-23 saudara-saudara nomor punggung 2 hari lakukan sudah untuk yang ditunjuk kali Tajun nomor punggung 2-2 saudara mampu mengeksekusi bola tinggi kali ini. Kembali Yudo timang-timang bola lakukan sudah melesat dengan cepat. Edi yang ditanya angkat bola kali Carlos. Terbaca sudah Carlos, terbaca pergerakan mulus oleh Ulun kali ini. Game point di set yang pertama ini.